Oke guys, kembali lagi bersama saya Big Hunter. Ya kali ini singkat aja buat bagaimana sih caranya ngebikin atau nge-craft sculpture paling hemat ya atau paling efisiensi ya. Yaitu dengan cara kalau misal kalian ngikutin gak nge-skip quest yang ini nih, quest dari Battle Pass atau apa ini sculpture way. Di sini pada saat ada quest bikin sculpture cube, kalian disuruh hancurin. Nah, sebenarnya di situ dikasih tahu caranya nge-sculpture yang paling benar. Jadi tuh kayak gitu. Jadi ngandelin dari chance for fine or better sama nanti kan dapat dari ini, dari gear ini. Jadi tiap naik level dari sculpture kalian, chance buat dapetin sculpture yang lebih tinggi itu bakal lebih gede. Nah, tambah dagger ini lebih gede lagi 3%. Plus kalau misalnya kalian rajin, kalian bisa dapat dagger yang lebih bagus lagi, yaitu di Fox Plane, kill dari boss Yiffy. Nah, di sini ntar kalian dapat dagger yang efeknya itu lebih bagus 5%. Kalian kan cuma 3%. Nah, di sini kalau misal kalian lihat misalnya udah selesai, ntar kalian dapetin bisa langsung maksimal itu kalau gua warna ungu. Nah, hari ini gua dapat 3 kali sekaligus. 3 kali atau 4 kali sekaligus warna ungu. Kalau nggak percaya lihat dari sini nih, collection sculpture yang langsung warna ungu itu ikan. Wah, ini gue hoki banget, padahal susah banget nih, apa sih namanya, bahan-bahannya butuhnya langsung ungu. Untung nggak sempet buat ngedestroy. Kalau ngedestroy kalian bakal berkurang beberapa dari bahan-bahannya. Kalau ini berkurangnya cuman green lunarium sama kristal aja gampang. Ini dianjurkan buat misalnya kalian bingung nih mau crafting apa, craft ini aja sculpture, cube sculpture tiap hari craft, terus hancurin buat naikin level craft kalian. Di situ kalau ini berkurang 2, gue nyari ini buat dapetin karisma ya. Sebenarnya gue nyari ini tapi belum bisa farming dari pabrik ini. Ini gunanya buat ini crafting great suksesnya. Kurang ini doang, masih biru nih di change. Gue nanti lihat apa aja sih yang di gue punya di set, di pakai sculpture-nya apa aja. Kenapa hal-hal buat yang craft terus hancurin itu buat sampai kira-kira yang butuh bahannya itu gampang dicari. Kayak craft kayak gini nih gampang-gampang semua dicari. Tapi kalau misalnya udah kayak ngelamalekan nih, kayak butuh topas, ntar kalian harus lihat dismantelnya bakal berkurang berapa topasnya. Jangan asal-asal dismantel ntar susah. Ini kayak golden ini susah banget nih nyarinya nih. Untung langsung ungu. Kalau nggak ungu gue harus lewat grade up. Kalau grade up butuhnya juga lebih lama karena butuh potion yang dari shop ini, dari shop material nih gue beli setiap hari. Gunanya buat yang scrapter yang susah dicari bahan-bahannya. Nextnya itu gue pengen bikin kayak cat. Mana cat? Masih belum bisa bikin sih. Godness Freya ini mah gampang, ntar bisa gue hancur-hancurin. Paling ngorin keseluruhan di roomnya, ntar gue liat berapa hancur berapa. Ini cat juga gampang. Terus kalau nggak salah thunder ini deh. Thunder wyvern. Nah, ini mulai susah nih.
Venom ya. Nah ini sama kan, yang mulai susah ini. Kalau bisa dapat putih ya udah, mau nggak mau harus di grade up. Kalau kalau yang ini ancurin ancurin, jadi kayak sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui kan, level craft kalian juga bakal naik, kalian bisa langsung dapat ungu. Bentar lagi gua percepat aja, nanti nunggu ini kelar ya, sekalian semoga bisa langsung dapat ungu biar kalian menyaksikan sendiri bisa dapat ungu atau enggak. Nah udah selesai, pastiin kalian pakai dagger, udah kan? Misalnya udah punya yang UV, pakai yang UV. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Biru langsung. Kalau nggak salah gue udah punya yang ini sih, yang ungu. Tapi tetap bikin aja buat naikin level crafting. Ntar kalau misalnya gue cek udah punya ungu, ntar gue di dismounter yang ini, itu kan? Ini yang susah dicari, tapi butuh satu, dapatnya satu ya. Apa berarti? Nextnya gue tunjukin apa aja yang gue pakai buat ini. Karena gue petani, gue pakai set yang untuk buat petani lah. Oke, ngecek dulu. Bukan udah langsung ungu. Ini kok nggak salah dapat dari event ya? Lupa. Nah, tuh gue pakai yang grade sukses. Kurang yang ini kan, seperti yang gue bilang tadi. Kalau misalnya udah ungu, terjadi 12%, nambah 3% lagi. Pakai ini karena dapat item dropnya, dapat lebih gede 10%, udah kayak pakai potion lagi terus-terusan unlimited. Nextnya ini paling atas, nanti gue pengen ganti jadi yang karisma 25 sama pet attack 50%, karena kalau archer nambahin pet attack juga lumayan, nambah gede. Kalau job lain cari aja yang kelinci aja udah cukup sih kalau job lain, karena nggak ada nambahin attack kalian dari karisma kan kalau archer ada. Oh ya, buat yang enchant-enchant itu nanti aja ya, masih butuh banyak banget nih, harus ada 100-an buat pastiin. Terus gue juga pengen craft tier 4 sebenarnya, cuman kayak masih lama deh. Oke, itu aja. Di subscribe bila belum subscribe, kalau lagi subscribe itu gratis. Di like emang kalau misal kalian suka videonya, di dislike kalau nggak suka videonya. Karena subscribe, like, dan komen kalian bikin saya semangat buat bikin konten lagi. Terima kasih.